duduk. Nak pergi mana? Jom kita saksikan Embas dan anda bersama saya, Muaz Zabil, untuk dengar topik-topik hangat, gosip-gosip hangat. Ha, hari ni hari Jumaat kan? Esok kan cuti. Nak pergi mana? Duduklah. Esok tak ada kerja. So, kita dengar gosip hari ni. Ha? Tak sabar nak dengar gosip hari ni? Ha, duduk. Duduk bertenang. Jom kita dengarkan gosip kita hari ni. Abang lo, apa khabar? Eh, alhamdulillah. Kira legend dalam industri ni. Nama kecil je. Cuma kita kena carry on apa yang dianugerahkan Tuhan lah. Dulu kalau kita tengok, nak menjadi seorang artis memerlukan orang kata bakat tu. Nak dapat title artis tu harus melalui pelbagai peringkat ujian tu. Tapi sekarang senang-senang boleh jadi. Itu kira mi masak segera. Pasal pandai. Manusia ni pandai pakai teknologi, you're good. Kita tengok dulu abang, salah seorang yang menaikkan nama Ella. Siapa mungkin sekarang yang abang nampak selepas ni mewarisi apa yang ada dalam industri sekarang? Permainan dah berubah. Jadi kita nak cari betul-betul tak kualiti tu kita tak tahu. Pasal dulu nak tak nak, kau nak nyanyi kau kena menyanyi kat depan orang. Then only dia boleh tahu tahap mana you on level lah, you good or not. Kalau orang tu boo ke apa, then you tahu tak bagus lah. Teringin tak nak kembali ke kegemilangan zaman dulu tu? Nak cari tu that, aduh, memang perik lah. Kita dah lalu banyak benda. Katalah, abang nak saya nyanyi boleh, tapi saya nak macam ni, macam ni, macam ni. Belum apa-apa lagi tu. Panas ke tak panas? Sensasi ke tak sensasi? Tak cukup. Kalau tak cukup, korang boleh saksikan Melodi Ahad ini jam 12.30 tengah hari bersama dengan Ain, Idrus dan Haziq untuk cerita yang lebih sensasi tau. Ha, jangan lupa janji temu korang dengan diorang. Okey, izinkan Muaz untuk mengundur diri dulu sebab ialah esok kan cuti. Muaz pun nak pergi bercuti juga. Bye-bye guys. Jumpa lagi hari Isnin.